Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Sahabat-sahabat padepokan singa langit dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak kekurangan suatu apapun dan dimudahkan segala urusannya. Jumpa lagi dengan kami. Ini Padepokan Singa Langit akan menarik gaib yang mengetahui tentang dunia ini ya. Ini sedang tidak baik-baik saja ini dunia ini. Ya kalau istilahnya orang Jawa dulu itu koyok gabah diinteri, seperti padi yang diputar di atas nampan ini. Kita akan tarik ada apa saja sebenarnya ini di dunia ini kok sampai gonjang-ganjing gini. Bahkan enggak di Indonesia saja, di mana-mana ini kan sudah sangat mengkhawatirkan. Kita akan tarik jin yang dari kayangan yang sudah muslim yang mengetahui tentang keadaan ini. Nanti kita tanya-tanya apakah sudah mau kiamat atau gimana, kita juga nggak tahu karena kiamat itu mutlak urusannya Allah dan tidak ada yang tahu selain Allah. Kita langsung saja seperti biasa kita mediumisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Jin sang yang berjalan bersihkan mata punya dari jin setan siluman yang terkait atau bisian atau apapun tidak ada yang bisa masuk selain yang saya tarik. Dari jin sang yang berjalan jin muslim yang sudah mengetahui tentang permasalahan di dunia. Tarik tangan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sudah mengganggu Anda. Sudah saya tarik ke sini. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya bila ada kurang sopan atau ada salah dari saya. Ada apa? Ini saya mau tanya-tanya. Apakah ini nanti di tahun 2023 ini akan terjadi krisis pangan dan kekurangan, serba kekurangan di seluruh belahan dunia manapun, itu benar apa tidak? Sebelumnya saya mohon maaf. Kalau nanti tidak bisa menceritakan secara keseluruhan, tapi tanda-tandanya sudah mulai. Tapi ini benar ya, nanti ini di dunia manapun itu akan kesusahan pangan, itu benar ya? Ya, seperti itulah. Itu memang ulah manusianya sendiri atau ada oknum-oknum tertentu? Dunia ini ada yang mengendalikan. Ada yang mengendalikan. Iya. Jadi untuk kehidupannya orang-orang di dunia seluruhnya pengen diatur, pengen dikendalikan sesuai dengan kepentingan mereka.
Berarti itu memang karena ulah dari salah satu orang yang ingin menguasai atau mengatur dunia itu. Memang kalau istilah Jawanya itu ngompor-ngompor ya, adu domba gitu ya. Itu suatu kelompok. Oh, itu kelompok ya. Ada tugasnya masing-masing sesuai rancangan mereka. Apa ini ada campur tangan dari Dajjal atau gimana? Ya, bangsa mereka yang mengarahkan deh. Apa ini juga akan keluarnya sang pemimpin yang adil setelah kejadian huru-hara nanti? Benar sekali. Ini untuk nanti misalkan udah keluar itu, nanti itu banyak yang menentang atau yang mendukung ini? Kalau dilihat keadaan sekarang, banyak yang menentang kayaknya. Berarti itu misalkan kayak gini, nggak percayalah istilahnya gitu ya. Iya, seperti itu. Tapi udah disiapkan semuanya kan, yang sang pemimpin adil itu udah mempersiapkan semuanya belum? Ya sudah, dan ini proses mempersiapkannya. Dan... berarti pasukan-pasukannya itu sudah disiapkan semuanya. Iya, dalam persiapan ini. Ini mohon maaf kalau boleh tahu, ini kira-kira dari arah barat atau selatan atau timur atau utara? Apanya, Dek? Nanti sang pemimpin yang adil ini datangnya itu dari mana? Negeri Timur. Oh, negeri Timur. Ini yang sudah dimulai peperangan, kayak ada perang-perang di mana-mana itu, memang itu sudah skenario dari Allah lewat gitu dulu atau gimana? Iya, jalannya proses untuk menghancurkan biar nanti tumbuh yang benar-benar baik gitu ya. Iya, seperti itu. Nanti di balik perang, di balik bencana di mana-mana ini, memang seleksi alam dari Allah ya. Iya. Skenarionya begitu dari sana deh. Itu kalau untuk di Kayangan sendiri itu berdampak apa tidak? Sekarang masih tenang-tenang saja. Masih tenang-tenang ya. Saja. Nanti kami semua ada tugas masing-masing. Itu biasanya kalau terjadi huru-hara atau bencana itu di mana-mana, di Kayangan juga ada apa enggak kayak itu? Kalau huru-hara, Kayangan enggak berdampak. Oh, enggak berdampak. Cuma kalau kayak bencana, badai apa gitu? Kalau bencana, ada imbasnya di sana. Ini kan yang parah itu kan di luar Indonesia ini. Iya, sekarang sudah mulai. Oh, sudah, memang sudah mulai ya di sana. Mulai. Apa penyebabnya kok di sana itu udah dimulai duluan atau gimana? Ya, orang-orangnya kan. Oh, dari orang-orangnya. Iya, kan. Termasuk asap juga ini berarti ya? Ya, termasuk itu, termasuk ini kan pengaruh dari itu dan pasukan-pasukannya Iblis dan Dajjal. Ini kan saya baca berita ini, iya. Nanti di tahun 2023 ini ya, ini akan terjadi resesi dunia atau istilahnya susah makan atau susah sandang pangan, gelap gulita ini nanti dunia.
Iya. Berarti seluruh negara manapun itu ya. Seluruh dunia, Din. Kalau untuk Indonesia sendiri, parah mana nanti sama luar negeri? Luar negeri lebih parah, Din. Kalau Indonesia sendiri masih ada angin segar ya. Ya, kita masih banyak yang membantu dari sisi goib, Oh, Din. dari sisi COVID juga ada yang ikut turun tangan membantu di Indonesia ya. Iya, Din. Ini apalagi nih kan kalau saya melihat berita itu kan sekarang kan di Arab Saudi itu kan bebas hukumnya. Apa ini juga memang sudah digariskan gitu sama Allah mulai kehancuran di mana-mana. Ya itu kan yang saya bilang tadi deh. Yang mengendalikan dunia itu ada deh. Oh, ada yang mengendalikan. Nah, di sana itu sekarang termasuk yang itu deh, dikendalikan itu kan. Soalnya pusat yang Muslim di sana. Tapi kalau misalkan kayak sumber daya alam untuk pangan di Indonesia ini masih bisa ya nanti untuk mencukupi bangsanya sendiri. Ya kalau untuk masyarakatnya asal tidak ada konflik masih bisa deh. Maksudnya konflik antar suku atau antar manusianya gitu ya. Iya. Ini kalau ada memang pesan-pesan untuk sahabat-sahabat saya Padepokan Singalangit, mohon boleh disampaikan agar bisa waspada dan tambah keimanan ya. Ya selalu ingat aja deh. Maksudnya ingat apa ini? Ingat yang menciptakan kita. Oh, ingat Allah. Iya, yang diperintahkan. Jadi kita dibimbing dan kalau kita lupa kan mudah dikendalikan oleh bangsa-bangsa itu yang kayak di luar negeri, kayak di negara lain. Itu kan mudah dikendalikan. Karena orangnya itu nggak Karena punya iman. orang-orangnya itu nggak punya iman benar. Ya, terima kasih banyak sudah memberi saran-saran buat sahabat-sahabat Padepokan Singalangit, terutama juga untuk diri saya sendiri. Mohon maaf bila saya sudah mengganggu panjenengan. Gak apa-apa. Mohon dimaafkan bila ini saya tidak sopan memanggil jenengan ke sini. Gak apa-apa deh. Terima Makasih. kasih, saya juga terima kasih atas infonya yang sudah disampaikan kepada saya dan sahabat-sahabat Padepokan Singalangit. Semoga Iya. bisa makin menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah dan selalu bisa mendekatkan lebih taat lagi kepada Allah. Iya, Din. Ya, silahkan kalau mau kembali ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini tadi saya narik salah satu jin yang ada di kayangan dan yang mengetahui tentang dunia, dimanapun belahan dunia dia bercerita memang iya nanti di tahun 2023 itu ya kita bersiap-siap saja dan maksudnya itu nanti tadi
Ingatlah kepada yang menciptakan kita dan menjalani perintahnya. Berarti ingat itu selalu kita ingat Allah dan menjalani perintahnya Allah seperti sholat, apa itu kita jalani dengan sungguh-sungguh agar nanti kita itu terhindar dari golongan-golongan yang fasik-fasik itu, agar kita selalu nanti diberi keselamatan sampai dunia dan akhirat. Cukup sekian dari kami, Padepokan Singa Langit. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.